Rian, kamu gak apa-apa? Masih hidup, Om. Bagus. Pembalap yang baik harus punya keberanian. Kalau kamu gak punya keberanian, kamu gak bakal bisa bersaing. Tapi, kamu juga harus tahu, selain berani, kamu juga harus pakai otak. Kamu kan seorang juara. Ngapain kamu ikut balap liar seperti itu? Gak ada gunanya. Kalau kamu terus begini, saya gak akan bawa kamu balapan di sana. Mereka gak akan mau terima pembalap jalanan kayak kamu. Ngerti? Udah dong, Pak. Rian kan masih sakit. Kalian juga semuanya sama. Keras kepala. Oh, begini yang namanya seorang juara. Seorang pembalap profesional. Sudah berapa kali saya bilang sama kalian, jangan balapan lagi sama jalanan itu. Dengar gak sih? Om Robby, mereka gak pernah anggap kita juara, Om. Jangan bantah! Ini peringatan terakhir. Kalau kalian masih nekat juga, saya akan keluarkan kalian dari tim balap. Jelas? Ntar kalau celaka juga nyengir. Piala-piala di itu punya lo? Ah, itu cuma pajangan biasa, gak ada harganya. Dinikmatin ya, gue tinggal dulu. Thank you. Tapi kan kemarin ini katanya bisa bantu saya, gimana sih? Aduh, kayaknya gue gak bisa bantu lo deh. Soalnya gue punya bisnis sama bokap lo. Kalau bokap lo tahu, bisa berapa ya? Yaudah, ntar kita omong lagi deh. Sekarang gue cabut dulu ya. Ya, pastinya gimana dong? Gue yakin banget, Don. Gue pasti dapat. Udah lama ya, lupain aja. Lu gak bakal mungkin bisa menang lawan mereka. Lu mungkin jago di tikungan. Tapi kalau jalan lurus, mereka tuh sering latihan di sirkuit. Tapi lu tenang aja deh. Gue yakin lu pasti dapat kesempatan. Ya. Woi! Siapa yang pakai tempat parkir gue? Aku! Woi! Ya, mau minum. Hangat-hangat, bro. Woi! Nggak tau gue, woy! Aku! Domi! Gimana motor? Udah beres? Belum. Ih, bukannya lu yang ngurus. Gue? Lu. Oh iya. Yeah. Gue lupa, bro! Gue udah kagul deh. Ini, ini. Kayaknya banyak pembalap nongkrong di sini ya. Lo sering kesini? Enggak juga. Tadi gue dengar lo lagi sibuk cari sponsor. Lo bukan anak sini ya? Iya. Lo ngebosenin. Gue gak punya banyak teman. Orang sini emang aneh-aneh. Kenapa? Gue bilang anak-anak sini aneh-aneh. Jadi lu gak usah pikirin. Minum. Tom, lu mau lihat orang yang baru gue kerjain? Mana? Wah, lu. Hei, mata lo ya, serap. Makanya, kalau maju jangan sembarangan. Kata orang dipakai.
gue bingung pakaian di sini. Nomor 1, nomor 2. Udah kayak renang balapan aja. Kota nomor 1. Malam balapan cepat ya? Katanya sih gitu. Gue udah nolongin lo, gue minggir sengaja supaya lo bisa lewat dari mobil. Eh, siapa suruh? Kan gue udah bilang jangan lewat situ, lo malah nekat. Nama lo ngomong gitu? Iya. Gue keren lo nyuruh gue belok. Terus gimana nih? Ya udah ngumpet aja dulu di sini. Di sini. Sampai bener-bener aman. Eh, dulu lo pernah balapan ya? Gue dulu pakai yang CP25. Emang lo pernah ikut balapan juga? Dulu. Eh, lu tinggalin aja motor lu sini. Polisi pasti masih nyariin kita. Lo tenang aja, Pak. Plat nomor gue gak bakalan ngalahin sama polisi. Tapi baju lu bisa dikenalin. Lo lu tinggalin aja, nanti baru ambil. Yaudah. Gue juga pesen motor kayak lo. Lo pesen dimana? Gue pesen di Evans motor. Evans? Iya. Lo beli berapa? 29 juta. Gila. Ya bener 29? Iya. Eh, di luaran ya kalau lo mau, lo bisa dapat 25 atau enggak? 25 juta. Lo beli sama Pak Robby kan? Iya. Lo kenal juga sama dia? Yang bekas artis itu kan? Nah, gue juga udah berapa kali dikandalin sama dia. Udah mendingan lu gak usah urusan lagi deh sama dia. Eh, daerah sini gak ada taksi. Ini lu barengan sama gue. Yuk. Sebenarnya bakal gue nyamas ke petansi, tapi gue tuker.
Pas bokap gue lihat diploma gue, dia kaget. Marah deh. Ya, gue juga sama. Sarjana sih sarjana. Tetap aja enak jalanan. Wih, pantesan motor lu pada kenceng. Udah lu korekin. Dikit. Tadi bayangin ini deh. Baru gue korek kemarin. Bokap lo? Katanya sih gitu. Tapi kalau emang dia bener bokap gue, gak mungkin dia benci sama gue. Ya, tanya lah sama nyokap lo. Tanya itu kan, tanya sama nyokap. Tapi say, nyokap gue udah buru meninggal. Sorry ya. It's okay. Tapi setidaknya lu mesti bersyukur lah. Bokap lu udah berbaik hati menampung ini, merawat lu, ngebiayain ini. Ya kan? Yang ngasih duit gue tuh bukan bokap gue, tapi warisan dari nyokap. Bisa dibilang gue beruntung. Iya. Yeah. Lo emang beruntung. Gue gak punya banyak temen. Boleh gak? Gue masuk dalam klub lo. Boleh. Sekarang jam berapa ya? Kenapa emang? Mampus! Gue udah jadi. Woi! Woi! Mampus! Lo mau kemana? Jangan-jangan ya? Berarti lo. Sih, kok kamu di luar sih nunggunya? Kan hujan. Ya aku kan nungguin kamu, kamu lama banget sih datangnya. Udah yuk, cepetan yuk. Ya. Udah lah, Fer. Cukup. Kamu jangan keterusan pinjam motor di sini. Aku kan ntar jadi gak enak sama Robby. Untung aja nih hari libur. Oh iya, mama aku datang. Iya? Mau menetap di sini? Gimana kalau nanti kita ajak mama kamu makan malam bareng? Mau? Emangnya sempet? Ada apa lagi sih? Juga tidur melulu. Salah nenek juga sih terlalu manjain dia. Tam. Terus terang aja, nenek tuh khawatir sama Hendy. Kamu jagain dia ya. Nenek nggak mau kalau Hendy itu bergaul sama orang yang nggak benar. Nenek nggak perlu khawatir lah. Dia itu cuma malas sedikit aja. Iya, Hendy emang payah. Pusing nenek. Bulan depan, nenek sama teman-teman nenek mau buka usaha cleaning service. Oh ya? Iya. Hebat banget, Nek. Yang bener. Kamu gak percaya sama nenek? Cleaning service apaan? Cleaning service? Nenek-nenek ketiban kasur. Ih, jangan suka nanggap remeh nenek-nenek ya. Dengerin. Kemungkinan besar bulan depan ini masalah kebersihan di sekitar rumah ini kita yang nanganin, mulai dari
pemulungan, pemungutan sampahnya, pemulungan sampai sampah. Dengan pembuangannya. Hebat nggak tuh? Penghitungan suara, termasuk nggak? Emangnya pemilu? Percaya deh, percaya. Apa nenek bikin apa deh, percaya deh ini mah. Tapi ya, seharusnya sih orang setua nenek ini pensiun. Tapi mana mungkin nenek ngandelin kamu ngerawat nenek nanti? Hmm? Mana mungkin? Tuh, denger tuh. Ini gak perlu. Kalau ini mungkin ya? Let's. Apaan tuh? Mungkin ya? Ini buat nenek. Ada lalat? Aduh panas. Sepeda motor di sini semuanya nggak ada yang jelek, tercepat dan terhebat. Dan juga motor yang aku pesan sudah ada, itu dia. Itu pak? Iya. Pak Robi, dia Rian kan? Yang juara nasional itu? Iya. Yuk kita lihat. Saat. Ini baru motor hebat. Gimana? Yang ini, Pak. Iya, betul. Keren, kan? Apa? Eh, siapa yang pakai motor ini? Kamu! Kamu! Kamu siapa? Jawab! Vera. Kamu kenapa kasihin dia? Sudahlah Pak Robi. Saya tahu siapa orangnya. Kamu tahu dia? Dia bilang dia cuma mau pinjam aja, Pak. Sekarang mana kuncinya? Mulai sekarang kamu gak boleh lagi pegang kunci showroom ini. Oke? Okay? Vera. Kamu kan sudah lama kerja di sini. Jadi kamu yakin dan tahu apa yang kamu lakukan sama dia. Ini, simpan lagi. Enggak, Pak. Lebih baik orang lain aja yang pegang. Maaf, Pak. Saya mau urus surat penjualan dulu ya. Jo, kamu kenal sama dia? Siapa, Pak? Yang pakai motor ini? Iya, kemarin saya ketemu dia. Sebentar dulu, Pak. Orang yang kita bicarakan ini memangnya sama? Apa dia bilang aku bekas artis dan tukang tipu? Begitu. Dengar, John. Saya nggak peduli kamu kaya atau hebat. Kalau kamu mau bergabung dengan tim balap saya, jangan sekali-kali kamu bergaul sama anak jalanan itu. Tapi maaf, Pak. Sepertinya dia bukan anak jalanan. Tim balap saya punya sponsor. Pembalap saya semuanya pembalap resmi. Jadi, saya nggak akan membiarkan orang merusak nama baik tim balap saya. Paham? Oke. Lagi sibuk? Ayo, saya minta maaf ya. Nanti saya akan carikan ban yang baru. It's okay. Gue bisa ngerti kok. Jadi dia itu? Pacar saya. Sepertinya Pak Robi sama dia kurang begitu akur ya? Iya sih. Sayang aja bapak sama anak bisa ribut kayak gitu. Bapak sama anak? Bahasa mereka seperti musuh bibitan. Kayaknya ini dokumennya ya. Oh iya, Bu. John, maafin ya sama kejadian tadi. Gak apa-apa, Bu. Ibu ini pasti ibunya pacar kamu, iya? Iya, betul. Tapi dia lebih mirip ke bapak ya, Bu, daripada ke ibu. Saya ibu tirinya. Yaudah, saya masih sibuk. Saya tinggal dulu ya. Saya minta maaf sebelumnya, tapi tolong jangan sebut nama dia di depan Pak Robi, karena itu bisa bikin Pak Robi kesal. Oke. Gue belum tahu nomor teleponnya. Ini, kamu bisa cari dia di sini. Kalau misalnya ada apa-apa sama motor kamu, kamu juga bisa benerin di situ, harganya lebih murah. Tommy. Jadi nama pacar kamu Tommy?
Aneh ya. Kamu kerja sama ayahnya, tapi malah nyari pelanggan untuk anaknya. Thank you. Minta lihat punya lo. Gue kongsian sama dia. Hebat juga lo ya bisa nemuin gue. Cewek lo yang ngasih gue. Lo tau tau. Motor yang pakai semalam itu punya gue. Ngomong-ngomong, lo kesama bokap lo gak akur sih? Ya lo sendiri? Kalau gue sih, gak tau lah. Bokap gue anggap gue gak ada gunanya. Ya kalau gitu kita sama. Tapi itu gak berarti lo gak balapan lagi kan? Gue gak punya SIM. Emang lo gak takut? Lo naik motor tapi gak punya SIM? Ya takut lah. Emang gak pernah ngebut-ngebut lagi? Gak pernah ngebut lagi. Kecuali sama tim bokap lo dan Jepun itu. Kok lo tau? Tau. Banyak ngomong sama gue. Mereka bilang kalau gak ada yang bisa ngalahin lo. Lo kenceng. Larinya kayak angin. Sampai-sampai stiker lepas itu kan. Kayak gini nih. Itu motor orang tuh main kereta aja. Lu anak Bapak Robi juga? Gue belum mutusin sih. Berarti lu suka balapan juga? Ya, bisa dibilang gitu. Kalau gitu ketemu gue deh di Sentul. Jadi lu Bapak Sentul juga? Oh iya, gue ingat. Lu yang nomor 2 kan? Udahlah bos, jangan kanak-kanakan. Pakai nomorin motor nomor 2. Seakan-akan lo tuh juara 2. Eh, namanya sembarangan. Lo orang baru di sini, eh? Gue kasih tahu deh, ya. Yang satu itu bukan hal kanak-kanakan. Dan yang kedua, lo tanya semua jago balap di sini. Siapa Hendy? Bos, tenang bos. Tenang dulu dong. Gue kan cuma bercanda. Kok emosi banget sih lo? Udah. Cukup. Mungkin tahun ini gue ikut balapan. Mungkin. Bagus itu. Gue nonton rekaman terakhir. Kayaknya gak ada yang oke. Pertarungan ini pasti seru antara gue sama lo. Yakin lo ngomong, jangan terlalu yakin lo. Mendingan yakin daripada gak ada keyakinan. Yaudah. Tong, kenapa kita bikin tim sendiri aja sih? Ya jujur aja, gue gak mau masuk tim bokap lo. Karena gue udah lihat banyakkan orang. Tapi dia punya motor yang bagus-bagus. Kita juga bisa kok. Yang penting kan kualitas manusianya. Kualitas. Ya kita lihat aja nanti. Lagian gue juga ada kemungkinan gagal ngedapetin SIM lagi. Ya gak mungkin lah. Oh ya, gimana kalau sekarang kita ke kafe? Oke? Wah gak bisa, besok gue banyak kerjaan. Kita bukan pengangguran sob. Ya sudah, gue duluan ya. Siapa nama lu? Nama gue John. Jonathan. Thanks minum ya. Nama gue John. Jonathan. Itu lumayan lagi. Lumayan apaan? Padang kayak keripik begitu lumayan, masih isian gue. Tapi dia hebat. Kayak lo. Nah gitu dong. Happy birthday Tommy. Selamat tahun Tom. Ini dari gue. Terbaru dari ekspor. Biar gak cuma gue doang yang pake, lo juga harus pake dong. Buka-buka tuh. Nah, gue mau pake bus-bus kayak gini deh. Yang bener nih. Coba. What's up? Ya kan? Keren. Thanks ya. You like me. Gak bagus-bagus. Taruh. Yang ini nih. Ini gue letong. Waduh. Ace. Waduh. Hey, waduh. Keterlaluan lu, Don. Keren banget tuh.
Gua aja gak pernah dapat kado kayak begitu. Gua habis menang taruhan, makanya gua beliin itu. Keren-keren. Saran buat gua dong besok. Biar gak cuma dia doang yang pake. Ini dari siapa nih? Itu dari aku. Wow. Buka, buka, buka. Itu kan lagu kesukaan kamu. Kau udah punya CD-nya? Kamu ambil berapa sih? Pasti mahal. Iya. Aduh Tom, yang bener aja sih. Lo dapat hadiah kayak gitu dari dia. Mestinya lo ya big kiss lah. Iya, gimana bisa? Lo diwakili sama kita. Kita lo diwakili aja. Ya, ayo. Kita merem deh, kita merem. Iya, iya, iya. Tapi nanti, gue buka kado dulu. Itu dari gue. Lo kan udah dapet SIM. Kita lo pake buat balapan di Sentul. Kamu udah punya SIM? SIM apa mobil? Gue mau nyiapin makanan. Lo bantu gue. Iya dong, iya dong. Iya dong. Lo tuh udah berapa lama sih hubungan sama dia? 6 tahun, 7 tahun juga ada. Ya pokoknya sejak dia lulus SMA lah, dia udah kerja sama bokap gue. Lo tau gak? Sekalipun ya, gue gak pernah ngeliat dia nangis. Emang menurut lo, cewek itu harus nangis ya? Ya bukannya gitu sih. Tapi maksud gue, cewek kan ya... ya gitu. Iya, gue ngerti maksud lo. Lo pengen punya cewek yang manja, yang ngerasa lo tuh dibutuhin, dan nangis-nangis sama lo. Tapi kayaknya dia udah gak peduli sama gue. Mungkin itu emang udah wataknya dia? Gue lah. Kalau menurut gue sih, dia emang anaknya keras kepala. Setiap kali gue ngomongin soal balapan, mukanya bete banget. Itu namanya khawatir, Tom. Karena dia sayang sama lo. Lo mau punya cewek yang terus-terusan ngedorong lo untuk balapan. Ngetrek di jalan. Gue pernah punya cewek kayak gitu, Tom. Dia suka ngebut. Dia senang balapan. Suatu ketika, dia jatuh. Terus? Pas gue mau nyamperin dia takutnya dia kenapa-napa, dia malah ketawa. Anggap semua itu lelucon. Hampir gue gampar. Memang sih, berat untuk menjalin hubungan sekian lama. Iya sih. Ya kita udah benar-benar tahu aja sifat satu sama lain. Ngejalaninnya udah enak. Apalagi lo berdua sama-sama tahu pribadi masing-masing. Gak ada salahnya dong kalau sekali-sekali lo manjain dia. Lo tahu kan kalau dia kerja keras. Apalagi dia kerja sama bokap lo. Lo tahu sikap bokap lo kan. Lo hiburlah dia. Percuma lah. Ayolah Tom. Udah gue sibuk tuh. Gak ada gunanya, John. Ya. Ayo lah, yuk. Ayo bangun. Aku bantuin ya. Aku bukannya gak suka sama hadiah dari kamu. Mana mungkin sih aku balapan lagi? Punya motor aja enggak, ya kan? Terserah kamu deh. Tapi juga kamu gak dengerin omongan aku. Fer. Jangan begini dong. Ini hari ulang tahun aku. Bener. Wah, setiap kali kamu lagi ngamuk juga ngomong gitu. Beneran, aku lagi datang bulan. Oh iya, kamu bisa, kamu beliin obat aku nggak? Obat aku habis.
gak bisa suruh yang lain. Gimana Pak hasilnya? Maaf Tom, kami tidak bisa mengizinkan kamu ikut. Loh, kenapa? Mungkin karena masa lalu kamu kurang bagus. Aduh Pak, dulu saya emang suka ugal-ugalan. Tapi beneran Pak, saya sekarang udah gak pernah balapan liar lagi. Ingat akhir bulan lalu, yang menyebabkan Rian terluka berat. Tapi kan sekarang udah sembuh. Katanya kan tahun ini dia udah bisa ikut juaraan lagi. Terus, udah terbukti Pak kalau dia yang salah, bukannya saya. Maaf, saya gak bisa membantu. Sebaiknya kamu minta bantuan sama papa kamu saja. Papa kamu kan anggota komite pembalap. Saya yakin dia pasti punya wewenang. Yeah, lo kan pengen balapan. Itu kan cita-cita lo dari dulu. Ya iya. Tapi gue malas aja mohon sama dia. Emang kenapa sih? Dia kan bokap lo sendiri. Orang gak akan ketawain lo walaupun lo sujud mohon sama dia. Lagian ngapain sih lo pedulian segala kehilangan muka, gengsi, apa segala. Kalau gak salah besok ulang tahun dia kan? Percuma, gak ada gunanya. Ya terserah lo lah. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan diberi rezeki yang baik. Makasih. Kemarin saya kasih tahu Tommy, bapak kan katanya kenapa, jadi saya suruh dia bikin set. Bukan asal urat. Oh. Enak aja ngomong. Ya udah. Sekarang lebih baik kita masuk enggak? Ah, Pak Robi, maaf mengganggu. Ada yang mau saya bicarakan. Tahun ini rencananya Bapak mau masukin motor berapa ya, Pak? Kalau nggak 7, ya 8 lah. Waduh, kok dikit banget ya, Pak? Buat apa saya masukin banyak-banyak? Lagi pula buat anak jalanan itu. Ngapain? Nggak ada gunanya. Nggak ada untungnya. Gini, Pak. Saya ada rencana mau bikin tim balap motor saya sendiri. Saya mau pakai nama kafe saya sebagai nama tim saya. Jadi mungkin saya perlu beberapa motor, Pak. Yang balap siapa? Kamu? Hah, ya enggak lah. Mana mungkin, saya kan udah tua, udah nggak bisa. Paling saya sukanya jalan-jalan pakai motor. Kapan-kapan nanti saya bawa Bapak juga ya. Dengar ya. Kamu kemarin sebetulnya mau ngucapin selamat atau mau motor saya? Iya jelas mau ngucapin selamat dong, Pak. Gimana? Tapi ya mau motornya juga. Kalau kamu gimana? Motor. Dengar ya, saya punya motor 6 yang standby buat pembalap senior. 2 lagi buat Rian dan teman. Tinggal sisa 1 lagi, yang 250 cc. Ah, saya ambil yang itu ya Pak. Aduh sayang, kamu terlambat. Saya udah kasih sama orang baru yang hebat tau motornya. Nah, itu dia orangnya. Pak Robi. Selamat malam. Semoga panjang umur, Pak. Terima kasih. Iya, kalau dari saya. Kamu kenal sama dia? Yang motor dia pakai kamu? Seharusnya gue gak datang. Eh, mau kemana? Acaranya belum selesai. Pak, denger deh. Aku pakai motor kayak apa juga, aku yakin pasti menang. Asalkan papa gak ngejegal aku. Siapa yang ngejegal? Hah? Alah, papa takut kan? Aku ngalahin semua anak buah papa. Sampai-sampai papa nahan izin balap aku, iya kan? Saya gak pernah nahan izin balap kamu, gak pernah. Alah. Cuma, ayo Fer. Fer, ayo. Dasar.
Kelihatannya lo akrab banget sama dia. Cuma teman biasa. Kita kan punya hobi yang sama. Kenapa harus jadi masalah pribadi? Menang atau kalah, kita masih bisa berteman. Berteman? Lo pikir dia akan anggap lo sebagai temannya dia? Lo masuk dalam timnya Robby sekarang. Dia gak akan mau berteman sama lo. Dia akan ngancurin lo supaya bokapnya ngamuk. Walaupun lo juara di sirkuit, gak ada yang anggap lo juara kecuali lo bisa ngalahin dia. Kita lihat aja nanti. Tuh, ada masalah, Tom, Feb. Kan, apa gue bilang? Percuma kan, gak ada gunanya. Ini cabut. Tom, tunggu Tom. Tom, lu jangan salah paham dulu. Gue minta tolong sama temen gue cari motor, tapi gak dapet. Sebokap lo tawarin gue ambil. Gue janji, gue akan cari motor buat lo. Eh, denger ya, gue gak butuh bantuan. Eh, lo kan dapat motor baru dari Pak Robby. Jadi ini bukan urusan lo lagi. Tom, kita kan teman baik. Gue bukan teman lo. Oke? Kalau memang itu mau lo, lo tahu aja. Jadi juara itu cita-cita gue dari kecil. Dan gue gak mau dibilang orang jual palsu. Sekarang kita bukti ya, siapa yang jadi juara? Lo atau gue? Udah deh, lo gak usah nafsu gitu. Lo buktiin aja dulu kemampuan lo disitu. Abis itu lo baru cari gue. Kevin, naik, Rin. John, mumpung masih ada waktu, kita nge-track yuk. Ayolah. Hmm? Bisa aku nyusul. Trek dia.
boneka? Saya yakin Pak Robi mungkin gak akan ngasih motor sama saya. Tapi kalau gak ada lo sebagai saingan, trofi ini gak berarti. Cepatlah sembuh, supaya tahun depan kita bisa bertemu di sirkuit, John. Dipijetin juga, tuh, dipijetin. Iya, orang kejam. Ya, apa-apa, nggak mungkin minta tolong sama dia, pijetin. Fer, kamu mau nggak bikinin aku telur ceplok lagi? Aku masih lapar. Ya udah, bentar ya. Kasih. Udah ya? Iya. Tom. Mata gue gak picek kan, gue liat ya? Kenapa gue? Enggak, baru kali ini gue liat si Vera kasih senyuman manis gitu sama lu. Biasanya kan cembut mulu. Oh. Hah? Lu kasih apa, Dit? Kasih apa, Dit? Ada deh. Gila, Len. Oke, bro. Gimana, Bang? Lehernya masih sakit? Ya lumayan sih, ya tapi masih ngilu-ngilu dikit lah kadang-kadang. Kayaknya
banyak orang yang ngomongin soal abang. Oh jelas, Tommy. Ngomong apaan? Ada yang bilang kalau Bang Tommy sebenarnya udah sembuh. Cuman masih pura-pura sakit, takut ngelawan si John. Apa lo bilang? Bilang sama gue siapa yang bilang kayak gitu? Gue sih tau lo ya. Kalau bukan motor dijailin, Tommy tuh gak bakalan jatuh. Because I know him so well. He's number one. Dia nomor satu. Jadi dia tetap yang terhebat. Lu lihat, udah sembuh. Tommy pasti akan jadi yang lebih cepat dari yang lain. Makanya tunggu kabarnya gue. Begitu Tommy sembuh, kita temui Tommy latihan. Oke! Okay. Oh, oke okay, deh! Gitu dong. Kita emang udah gak sabar pengen liat abang beraksi lagi. Jelas, gitu bro. Dia kan belum sembuh. Lo yang ini, lo kan jagoan. Kalau lo ngerasa jagoan, lo aja malas dendam, gak usah ajak-ajak dia. Vera, apaan sih kamu? Apa? Kamu bentak aku, bentak aja terus, bentak. Pulang semuanya. Sebagai teman, apa sih yang mereka tahu? Mereka cuma tahu yang makan, minum. Pernah nggak mereka bayar servis motor? Yang mereka bisa juga cuma ngajak-ngajakin kamu buat balapan biar kamu tuh cepat mati. Apa pernah mereka perhatiin kamu? Leher aku sakit lagi nih. Tolong pijitin dong. Yang mana? Kamu kenapa sih? Tadi galak banget. Kamu jangan nangis dong sayang. Kenapa sih? Kamu takut aku mati? Kamu takut aku tinggal sendirian? Kamu jangan ngomong sembarangan. Emangnya kamu bakalan tetap sayang sama aku kalau sampai aku cacat? Enggak. Walaupun sampai aku lumpuh. Jangan ngaco deh. Semua itu bisa aman asal kamu tuh nggak balapan lagi. Fer, aku nggak akan bohong sama kamu. Aku minta kamu ngizinin aku untuk balapan terakhir kalinya. Disentuh. Kadang-kadang aku tuh suka bingung sama kamu. Aku heran kalau kamu lagi perhatiin motor kamu sama mesinnya. Apa sih yang kamu suka? Kecepatan ya. Tom, badan kamu itu udah banyak banget bekas luka. Dan itu semua karena motor kamu. Enggak juga. Kadang malah aku ngerasa kalau motor itu bisa lebih parah. Dia bisa berantakan, dia bisa hancur berkeping-keping. Aku ngerasa motor itu ada rohnya. Dia hidup. Bahkan saat di tikungan, aku ngerasa kalau dia bisa memberitahu aku kalau ada sesuatu yang salah. Kamu tahu nggak? Cuma dengan balapan, aku bisa mendapatkan semangat untuk hidup.
Saat aku lagi ngebut, aku bisa merasakan angin kencang di wajahku. Saat aku menambah kecepatan, seakan-akan angin itu lagi ngajak aku untuk bertanding. Sampai-sampai aku harus merebahkan badan aku. Dan akhirnya aku menang. Aku gak bisa menerima kekalahan. Seharusnya piala itu milik aku. Tom, sebenarnya kamu kenapa sih? Kamu iri ya? Kamu gak butuh trofi itu. Semua orang juga tahu kalau kamu itu tercepat. Walaupun kau menang, terus apa? Suatu saat nanti kau pasti bisa kalah. Dan kamu gak usah ngedengerin omongan orang, karena masih banyak yang harus kamu raih, Tom. Fer, aku mohon sama kamu, kasih aku kesempatan sekali lagi. Bakalan tetap ada buat kamu. Tapi kamu harus janji sama aku kalau kamu gak akan mati. Aku janji aku gak akan mati. Gimana sih, Tom? Lo tuh lari dari masalah. Itu pengecut namanya. Ya, tapi sekarang beda. Kali ini benar-benar beda, Don. Gue belum pernah ngerasain yang namanya begitu dekat dengan kematian. Semua keyakinan yang gue yakinin jadi pada buyar.
pikiran gue jadi kacau. Otak gue jadi buntu. Gue pernah ngalamin apa yang lo alami. Entah berapa kali aja gue kepintar. Tapi kayaknya Tuhan gak ngijinin gue mati. Yang paling penting, jangan biarin rasa takut nguasain lo. Justru seharusnya lo yang harus bisa kontrol rasa takut. Gue gak tahu deh, Don. Gue ngerasa kayak gue udah gak sanggup lagi ngejalanin semuanya. Ya, terserah. Emang gak bisa dipaksain sih. Lagian, masih banyak hal yang bisa lo capai dalam hidup lo kan. Berani balapan motor lagi. Takut itu bukan satu hal yang buruk. Itu berarti kamu udah mulai bisa berpikir dewasa. Udah bisa mulai melihat akibat dari tindakan kamu. Ingat gak? Aku kan pernah bilang kalau suatu hari nanti kamu pasti bisa belajar buat ngerasa takut. Dan waktu kamu ngerasa takut, kamu pasti akan berhenti buat balapan. Dan mungkin sekarang itu saatnya. Enggak mungkin, Feb. Enggak mungkin secepat ini. Tom, aku tahu. Kamu takut, orang tahu kalau kamu takut. Tapi percaya deh, orang nggak akan tahu. Jadi mulai dari sekarang, kamu berhenti balapan. Oh ya, kamu kan ngerti sama mesin, jadi kamu bisa bekerja penuh di bengkel. Dan aku juga bakalan ngebantuin kamu. Enggak mungkin. Aku gak boleh nyerah gitu aja. Aku gak boleh nyerah. Udah deh, Tom. Kamu tuh gak usah maksain diri deh. Kamu kan bisa cari hobi lain. Misalnya jogging, bersepeda. Kamu juga masih punya karir. Terus kamu juga masih punya aku. Nah, Tom, ini jelek nih motifnya. Kayaknya harus diganti sama yang kanan ya. Terus ini juga nih berantakan, nanti suruh anak-anak aja beresin ya. Nah, itu tuh kita pasang papan nama di depan. Ya enggak? Mundur deh, lihat ini. Wah, ngerti deh. Emang anak-anak yang biasa nongkrong di sini kemana sih? Belakangan kan ada kabar nggak enak lah tentang Tommy, ini itu, ini itu.
kayaknya anak pada kemakan. Malah belakangan mereka kasih julukan baru buat si Tommy. Terus kenapa? Sudahlah, gak usah diomongin. Mendingan cuma gue aja yang tahu. Hen, tapi jangan sampai Tommy tahu ya. Hen, itu udah lama nih gak keluar. Jalan yuk. Jangan sama teman-temannya di dalam. Kayaknya mereka yang ngelakuin semua. Ya udahlah, kita ke tempat lain aja. Tom, kalau lu takut untuk balapan lagi, gue masih bisa terima. Ini harga diri, men. Lu takut sama mereka juga sih? Ayah. Misalkan pada mau servis, mau beli spare part, datang aja, gue kasih diskon. Jauh banget. Yan, datang ke bengkel gue, Yan. Kenapa lo, bos? Lo mabok. Lo hargain orang dong. Yan. Biar gue harus. Nama gue dong, kan lo tau tepatnya. Gue ngeliat lo udah baik kan? Mendingan lah. Lo kalau mau ngetawain, ngetawain aja. Gak usah perlu rasa perhatian kayak begitu, basi tau gak? Siapa mau ngetawain lo? Lo pikir lo paling jago ya? Lo yang paling hebat, ya? Yeah. Hah? Lo kenapa sih? Lo nyalain gue? Udah dong, jangan berantem di sini. Diam lo, Don. Lu tau gak? Dia ngomong apa di belakang kita? Dia bilang kau penakut kayak lu. Tau gak? Lu denger ya? Gua gak pernah ngomong kayak gitu. Lu siapa yang ngomong, ha? Kalau gue yang ngomong, lu mau apa? Tommy, lu pasti nungguin John kan? Sekarang dia juara. Lu tunggu apa lagi? Gua lihat lu udah sehat kan? Ya. Gua belum selesai ngomong. Kenapa, Tom? Lu takut ya? Kalau gitu, lu akuin kalau lu pengecut. Ya. Lu jangan banyak ngomong ya. Kalau lu berani, kita keluar sekarang, kita balapan sekarang. Head, cukup head. Gua emang takut. Tommy, asal lo tau ya, dulu lu juga pernah menghina gue di depan umum. Cabut. Udah lah, Hen, mesti dibahas lagi, kenapa sih? Jadi lu tadi benar, ngomong ya? Oke.
gue gak takut. Andy, lu apaan sih? Lu tuh bukan gue, tau gak? Oke. Gue akan pakai nama gue sendiri, bukan lu. Hey, Andy, tunggu. Lu gak mau kenal lawan dia. Kalau dia, gue gak mau kenal. Gua buktiin gua pasti menang sekarang. Selama ini gua nomor 2 karena gua gak perlu sahabat gue. Gua gak pernah disentuh, gua didiskualifikasi karena gua gak perlu sahabat gue. Yang takut tuh lu, bukan gue. Kalau lu gak mau jadi nomor 1 lagi, gua mau. Gua pasti menang. Ayo kita balapan. Udah lah, gak usah perpanjang. Lo pikir lo paling hebat sini. Gue buktiin gue nomor 1. Ya udah, paling hebat. Lo puas. Hei! Kan, lo mau kemana? Turun, Vin, gue mau balapan. Gak mau, gue pengen ikut. Ntar kalau udah apa-apa gimana, turun? Ah, biarin aja, yang penting gue ikut. Hati-hati, bentar. John, kalau berani lawan gua, gua buktiin ke lu kalau gua bukan nomor 2. Udah, enggak, gua gila. Berani lu. Oi. Andy, udah deh, lu jangan nantangin dia. Udah balik aja, lu gak mungkin menang lawan dia. Lu teman gua bukan si Tom. Gua kini juga bukan buat bela lu. Lu bukan dukung gua malah bela dia. Gua putin ke lu ya, gua bisa. Andy, gua bisa. Kasih aku motor yang setipe dengan John. Enggak. Oke, aku beli. Enggak dijual. Pa, mau papa apa sih? Papa mau aku mohon. Oke. Aku akan mohon di depan semua orang sih. Gimana? Papa gak minta kamu untuk mohon. Papa pengen kamu bersikap baik sedikit aja. Ya selama ini papa pernah gak bersikap baik pada aku. Loh, emang aku yang apanya kamu? Ya aku sendiri apanya papa. Kenapa sih, Pa?
Papa selalu kasih motor ke orang lain, tapi kamu enggak. Kenapa Papa selalu nyalain aku? Dari dulu aku gak pernah merasa bahagia. Sedikit pun gak pernah. Gak pernah, Pa! Kamu selalu bikin masalah. Dan kamu selalu ke Papa sebagai musuh. Apa pernah Papa buat kesalahan sama kamu? Hah? Pa. Papa gak pernah ada waktu buat aku. Dulu waktu aku sakit, pernah gak Papa bawa aku ke dokter? Gak pernah. Yang ada Papa malah marahin aku. Papa malah mukulin aku. Pa. Tiap kali kita ketemu, di mata Papa cuma ada kebencian memandang aku. Papa gak pernah senyum pada aku. Sedikit pun gak pernah. Sepertinya Papa lebih sayang pada pembantu Papa. Lebih sayang pada pegawai Papa dibandingin ke aku. Ingat ya, Pak. Sampai aku gak akan pernah memperlakukan anak aku seperti memperlakukan Papa kepada aku. Pak, jangan, Pak. Sekali lagi aku mohon. Kasih motor itu. Lagi percuma, nggak bakal benar. Udah nggak bisa lagi, Bang. Tuh kan? Udah, Bang. Hen, ambilin tandem. Gue udah siap. Memang perlu diperpanjang? Kalau lu takut, artinya lu kalah. Gimana? Kapan?
Minggu. Oke. Kamu mau kemana sih? Aku mau ke Australia besok. Fer, aku janji sama kamu. Aku gak akan balapan lagi. Tapi aku mohon, izinin aku untuk balapan terakhir kalinya. Tolong jangan tinggalin aku. Kenapa, Tom? Aku nyebelin ya? Hah? Aku berpikir kayaknya lebih baik kita pisah aja. Jadi kamu gak usah ngerasa terganggu lagi sama aku. Tahu gak? Kalau aku ninggalin kamu, aku gak perlu ngerasa khawatir. Kalau kamu cacat, aku gak perlu lagi ngerawat kamu. Kita masih bisa tetap jadi teman. Aku gak mau patah hati, Tom. Sebenarnya sih, aku pengen banget nikah dan punya anak sama kamu. Tapi aku gak mau hidup dalam ketakutan. Apa aku salah kalau aku mikir kayak gitu? Vera, aku gak bermaksud seperti itu. Mendingan kamu sekarang pergi aja balas kekalahannya Andy, ya? Vera. Ini tuh bukan soal balas dendam. Ini soal untuk mengembalikan kembali rasa percaya diri aku. Kalau aku gak melakukan ini, aku gak akan bisa mencapai apapun selamanya. Aku akan hidup dalam ketakutan, Fer. Kamu ngelewatin tikungan dengan kecepatan 200 km per jam, sekarang kamu bisa bilang kalau kamu takut. Tom, aku mau nanya deh sama kamu. Buat kamu aku ini apa sih? Buat kamu aku cuma perawat gratisan, kan? Terus, kamu pernah kau perhatiin aku? Mungkin kau pikir kalau aku ini egois. Tapi ya udahlah ya, kamu gak usah cari aku lagi. Lebih baik kau perhatiin aja motor kamu.
udahlah, Don. Gue tahu maksud lo kesini. Percuma lagi, gue gak akan ngerubah keputusan gue. Gue ngerti, Fer. Tapi tolong dengerin dulu omongan gue. Bagi seorang laki-laki, harga diri itu penting banget. Bahkan mereka rela mati untuk pertahankan harga diri. Jadi maksud lo, gue ini gak penting buat dia? Bukannya begitu, Fer. Maksud gue, kalau laki-laki udah kehilangan harga dirinya, hidupnya udah gak berarti lagi. Dia gak akan berani lagi ngangkat muka. Lo mau? Seumur hidupnya dia nanggung malu. Saat ini mungkin dia lagi mempertaruhkan nyawanya untuk mengembalikan harga diri. Alangkah bahagianya dia kalau dia tahu kamu memberikan dukungan itu. Hidup mati cinta.